Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Jeki. Di updatean Minecraft versi 1.21.1 itu menambahkan yang nama tuh item baru atau fitur yang sangat berguna banget, guys. Yaitu fitur pet baru ya, guys ya. Petnya ini bukan wolf yang seperti biasanya, tapi ini adalah pet zombie ya, guys ya. Tapi bagi kalian yang bertanya, "Bang, ini kenapa panoramanya masih panorama cherry mangrove?" Ya, karena ini aku pakai texture pack yang versi lama ya guys ya. Jadi panoramanya ini masih terinstall yaitu di versi 1.20 ya guys ya. Tapi ini udah beneran aku update ke 1.21.1 guys, versi terbaru. Dan guys, seperti tadi aku bilang ya, ini adalah pet zombie guys. Jadi kita bisa memiliki peliharaan atau bodyguard zombie di Minecraft guys. Bukan hanya wolf ya guys ya, ini gokil banget. Tadi aku baru nyobain guys, ini udah berfungsi banget ya guys ya. Kita udah memiliki skeleton pet, zombie pet, dan ini juga zombie pet, tapi bedanya tuh di skillnya mereka guys. Di sini ada yang pakai bow dan ada yang pakai fireball. Kocak gak tuh guys, fireball guys. Ini tadi aku tinggalin semalaman ya guys ya, semalaman. Kalian bisa lihat XP yang aku dapatin guys. Ini bisa digunakan untuk jadi mob farm juga ya guys ya. Ini XP-nya banyak banget. Dia tadi waktu malam perang ya guys ya. Padahal aku gak ngapa-ngapain, aku diem doang, AFK doang. Nanti otomatis pet kita atau si zombie-zombie ini melindungi kita dari serangan mob ya guys ya. Ini sih mantep banget guys. Untuk cara mendapatkan pet ini, kita tinggal masuk ke inventory. Terus kalian ketik aja guys, pet. Nanti bakal ada item baru ya guys, item tambahan ini kita bakal langsung ambil, misalkan zombie archer pet ya guys ya. Intinya yang ada tulisan petnya guys. Nah, ultimate zombie pet, ada yang versi ultimate, ini fire charge, ini zombie pet yang ini yang basic ya guys ya. Terus pet TNT guys, wow, nanti bakalan ada TNT, itu ngeri banget. Ini satunya itu skeleton guys. Jadi ini ada lagi call pet, ini gak berguna sih guys. Nah, ini intinya untuk memanggilnya guys ya, untuk memanggil pet kita ke diri kita guys, untuk memanggil aja ya. Nanti kita bakal dikasih kok. Nah, kita bisa langsung suruh pet ini ngapain guys. Misalnya ini bunuh ini, tuh dia bakalan langsung nyerang gitu ya guys ya tuh. Waduh, kacau parah guys. Kita langsung pet archer ini. Nanti kita bakal dikasih satu item yang bernama ini guys, Rotten Flesh. Rotten Flesh ini fungsinya untuk kasih makan dia agar menjadi pet kita guys. Ya kayak nge-team gitulah intinya guys. Kita langsung team dulu agar dia menuruti perintah kita guys. Jadi makannya itu Rotten Flesh. Kita terus team sampai muncul love. Nah, sudah muncul love, kita bakal langsung dikasih ini guys, call pet ya guys ya, seperti tadi di inventory guys. Jadi kita gak perlu ambil lagi di inventory tadi. Jadi kita tinggal ambil dari fiturnya langsung guys. Nah, ini juga bisa kita buka lagi guys tuh. Wow, ini dia hasil lootingnya guys. Waduh, ini tadi dapat diamond dari mana cuy? Mob apa yang ngedrop diamond guys? Hah? Baru aku nyadar guys, ada diamond emerald. Emerald sih kayaknya dari gitu sih. Emerald itu dari apa sih namanya? Pillager guys. Nah, ini kita tadi gak sengaja nge-spawn. Yang mana tadi ya? Yang ini ya. Oke, udah. Terus kita spawn lagi yang ultimate. Woi, yang ultimate ini kita kasih makan dulu guys. Gak tahu yang mana ya? Semuanya sama tadi deh. Oh, ini nih. Yang ultimate ini apa dah skillnya guys? Evil ultimate zombie pet. Apa itu cuy? Kenapa ada darah begituan guys? Dia nggak summon gak? Tapi entah di mana dia semuanya. Coba yang ini. Mana dia guys? Lari cepat banget ya. Pet kita ini larinya cepat banget. Beda dengan zombie yang biasanya. Tadi aku nge-spawn yang mana? Coba ini kah? Ini semuanya udah aku tim guys. Coba yang TNT. Nah, TNT ini kayaknya bisa nih. Nah, kan bisa kita bedain ya. Dia bawa TNT guys. Ini yang trident ini bisa kita bedain juga. Trident, nah ini belum kita timing. Oke, udah. Kita langsung yang terakhir, skeleton guys. Skeleton ini beda ya guys ya. Dia makanannya tulang ya guys ya. Tuh kan, nanti kita dapat ini juga, culling petnya. Harusnya culling pet ini bisa satupun untuk semua ya guys ya. Kita bakal langsung panggil aja di sini. Kita langsung klik kanan. Oke, semuanya langsung terpanggil guys. Jadi gak perlu yang banyak-banyak pakai item call pet ini. Dan juga untuk kalian main di HP, kalian tinggal tap aja ya guys ya. Tap asal seperti itu, nanti dia bakalan memanggil semua pasukan pet kita guys. Oke guys, kita udah, wah, apa tuh, evil zombie petnya udah berkurang aja guys tuh. Kalian bisa lihat, ini udah langsung perang ya guys ya. Tanpa kita nyuruh apapun dia langsung perang guys. Kita langsung ajak dia aja ke sini guys tuh. Ayo sini perang, perang. Ayo tuh.
Wow, tuan ada yang ledakan bawa TNT nih guys. Hati-hati juga ya dengan pet kita guys yang terlalu dekat juga. Karena yang bawa TNT ini kacau parah guys. Brutal abis ya guys ya tuh. Waduh, ngeri banget kan pet kita guys. Ini updatean terkocak sih guys. Kita bisa menambahkan pet baru seperti zombie sama skeleton ini ya guys ya. Tapi sayang sekali gak ada yang versi creeper. Kalau versi creepernya ada sih lebih gokil lagi ya guys ya dengan mob-mob yang lain. Ini cuma baru zombie sama skeleton doang guys. Wow, duh, tridentnya guys, panen trident kita di sini cuy. Ini sih brutal abis guys, di malam hari kita perang ya guys ya. Nah terus gimana bang untuk cara bikinnya di survival? Untuk cara bikin di survival juga bisa ya guys ya. Kita langsung ambil aja crafting table cuy. Kita ambil crafting table dan juga untuk resepnya udah dikasih tahu ya guys ya. Kita tinggal pakai game mode 0 agar kita bisa tahu resepnya apa aja ya guys ya. Dan ini kita aman sih harusnya ya untuk crafting karena kita udah dijaga. Kita langsung aja guys buka di sini semuanya di sini dan ini dia resepnya guys ya tuh. Untuk cara bikinnya oke, lumayan mahal tapi nggak apa-apa karena ini bagus banget untuk kita cari di survival. Dan ini juga sama kita memerlukan Nether Star. Bagi kalian nggak tahu cara dapat Nether Star, ini dicari untuk melawan si Wither Boss ya guys ya. Agak lumayan mahal sih tapi ya kita bisa langsung mendapatkan zombie pet ini guys. Ini sebenarnya craftingnya belum terbuka atau ke unlock semuanya. Ini ada zombie pearlnya juga guys. Untuk cara unlocknya kalau nggak salah ya, untuk nge-unlock semua resep di Minecraft itu ada komennya guys. Kalau nggak salah kita ketik resep ketik ya untuk mengambil terus kasih nama kita. Terus kalau nggak salah kasih bintang cuy. Enter. Udah kah? Harusnya udah sih. Coba ya kita balik lagi ke mode 0. Kita lihat lagi resepnya. Oh udah guys tuh. Oke ini dia guys semuanya. Untuk cara bikinnya yang tadi ya. Yang trident kayak gimana. Kita tinggal cari trident. Terus yang ini juga. Nah ini yang fire charge gitu kan. Jadi bisa kalian langsung lihat ya. Kita udah ambil tadi untuk semua resepnya. Udah disediain di dalam resep crafting table guys. Jadi gak perlu pusing-pusing menurut cara bikinnya gimana ya. Dan guys mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai lagi di video berikutnya. Bye-bye.